Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'aliman nafa al-intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فإن أحدا جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Uhudan, sesungguhnya Uhud," itu gunung Uhud, "jabalun, sebuah gunung, yuhibbuna, yang mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami mencintainya." Uhud itu salah satu gunung yang ada di Madinah. Yang mana salah satu peperangan yang terlaksana dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dinamakan dengan Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Dinamakan perang Uhud karena terjadi peperangan itu di antara gunung Uhud, sekitar gunung Uhud. Karena itu dinamakan dengan perang Uhud. Lah, perang Uhud ini adalah peperangan yang muslimin kalah dari orang kafir Quraisy. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan orang-orang Islam agar tetap pada tempatnya, kecuali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kode kepada mereka. Tapi mereka terburu, merasa gembira, senang, menganggap menang, padahal Nabi tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan apapun kecuali setelah isyarat atau kode dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lupa karena mereka sudah menganggap menang. Mereka mengejar orang-orang kafir yang mereka seakan-akan lari, menghindar dari peperangan. Itu strategi yang diatur oleh mereka. Saat itu yang mengatur peperangan Uhud dari orang kafir adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Diatur. Lah, Khalid bin Walid sembunyi. Ketika orang muslim mengejar, Khalid bin Walid langsung datang dari belakang orang Islam. Jadi orang Islamnya terkepung. Kecuali hanya beberapa yang dengan Nabi SAW. Nah, karena itu di peperangan Uhud, di antara yang meninggal adalah paman Rasul SAW, yaitu Asadullah wa Rasulih, singanya Allah dan Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sekaligus saudara susu Nabi. Paman sekaligus saudara susu. Terbunuh Sayyidina Hamzah dengan tombak yang dilempar oleh Wahshi, bayaran dari Hindun. Karena dendam, Sayyidina Hamzah telah membunuh ayah dan saudaranya di peperangan Badr. Jadi nyewa Wahshi. Wahshi kalau sekarang itu bahasa Inggrisnya sniper. Kalau bahasa Indonesia ya penembak jitu. Lek bahasane kerane titis, lek gancu. Nah, itu lek bahasane keran. Nah, titis Wahshi itu. Sehingga disewa hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Bukan untuk ikut perang, tapi hanya membunuh Sayyidina Hamzah dengan lemparan tombaknya. Lalu itu Uhud. Lah Uhud itu namanya sebuah gunung. Nah. Tapi dikatakan di sini oleh Rasulullah, yuhibbuna. Gunung Uhud ini mencintai kami. Wa nuhibbu, kata Rasulullah, kami pun mencintainya. Lah di sini ada dua versi. Yang dimaksud oleh Rasulullah Uhud bukan gunungnya, melainkan penduduknya. Jadi penduduk Uhud dan sekitarnya yang dimaksud oleh Rasul SAW yang mencintai Nabi. Nah, penduduk sekitarnya itu kan berarti Madinah secara umum, khususnya daerah Uhud, gitu loh. Jadi secara umum Madinah, mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Karena ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu sudah disambut dan ditunggu-tunggu kedatangan Rasul SAW. Namanya disambut dan ditunggu-tunggu berarti yang datang itu apa? Disenangi oleh mereka. Siapa menyenangi? Penduduk Madinah. Mencintai Nabi, menyenangi Nabi. Karena itu mereka menanti-nanti dan menyambut kedatangan Rasul SAW. Karena itu khususnya yang di wilayah Uhud, itu yang dimaksud. Jadi mereka mencintai aku, katanya Rasulullah, dan aku pun mencintai mereka. Ya mau nggak mau, siapa yang membantu Nabi pasti dicintai oleh Rasulullah. Karena bukan untuk nabinya. Mereka membantu Nabi itu secara tidak langsung membantu apa yang telah diinginkan dan disenangi oleh Allah. Nah, kalau mereka membantu Nabi berarti mereka membantu atau menginginkan melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Nah, Nabi mau nggak mau mencintainya, mau nggak mau itu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasul SAW, kita bakal dicintai oleh Rasulullah. Tapi kalau enggak, ya mimpi. Mau dicintai Rasulullah, tapi apapun yang disenangi oleh Allah, yang mana itu dahulu dilakukan oleh Rasulullah, kita enggak lakukan, kita enggak kerjakan, atau malas melakukannya, ya enggak bisa. Nabi semangat melakukannya. Para sahabat semangat melakukannya. Para tabi'in semangat melakukannya. Para awliya'us salaf semangat melakukannya. Kemudian kita mau dicintai tapi lil talentung ini. Lemes, males, dan yang lain sebagainya. Kepingin dicintai. Wah, enak temen. Ini lemas-lemas ini kepingin disenangi. Nggak bisa. Harus dibayar mahal. Para sahabat bayarnya mahal untuk mendapatkan cintanya Rasul sallallahu alaihi. Nah, mereka mencintai Nabi, mencintai. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, intansurullaha yansurkum. Itu balasan. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menegakkan agamanya, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong. Balasan itu. Bukan berarti kita menolong nggak ditolong, dibentung, enggak. Ketika kita menolong, ditolong. Sama ketika kita mencintai, dicintai. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud Uhud ini ya gunung. Yang dimaksud adalah gunungnya, bukan penduduknya, tapi gunungnya. Dan itu bukan mustahil. Itu bukan mustahil. Karena tidak ada satupun benda padat atau mati yang di dunia kecuali mereka mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui pelepah kurma yang dipakai oleh Rasulullah untuk berkhutbah. Ketika Rasulullah dibuatkan yang baru, pelepah tadi apa? Menangis, merintih. Merintih. Bahkan rintiannya itu bukan hanya didengar oleh Rasulullah, tapi oleh para sahabat. Kenapa merintih? Karena nggak dipakai lagi oleh Rasulullah. Tandanya apa? Pelepah tadi itu yang dijadikan mimbar oleh Rasulullah, cinta, sayang dengan Rasulullah. Ketika mau diganti, ya, yang rapi-rapi loh, ya, yang sudah nerima. Sampingnya kan sudah mulai keriput, mulai tua. Ganti lagi sing nom. Nangis tidak? Nangis. Marah, marah. Marahnya karena benci ndak, karena sayang dia. Kok ditinggal lo aku? Kok emanen aku iki? Sayangin aku nih. Nah, ini mau yang baru, yang fresh kan gitu. Nah, lah seperti itu. Pelepah tadi ini sayang cinta kepada Rasulullah, ketika mau diganti yang baru nggak dipakai lagi sama Nabi, ibarat barang masuk gudang, ya Allah, nggak dilihat, nggak ngelihat Nabi lagi, nggak diinjak lagi, nggak disentuh lagi sama, nangis. Karena itu ditenangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terdengar rintihannya lagi. Begitu juga yang lainnya. Nah, diantaranya Gunung Uhud. Diantaranya adalah Gunung Uhud yang benar-benar mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada gunung, batu dan sebagainya kecuali mereka semuanya, ya, mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun memahami pembicaraan mereka, dan Nabi pun terkadang berbicara dengan mereka seperti manggil pohon untuk Nabi, beristinja, ya, sebagaimana dikatakan dalam burda ja'at lidakwatil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala sakin bilah gadami. Ja'at lidakwatihil asjaru, pohon datang karena panggilan Nabi, sajidatan, patuh tunduk mentaati perintahnya Nabi. Tamshi ilahi ala sakin, pohon tadi itu berjalan ke Nabi, nggak punya kaki, tapi berjalan menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan sebetulnya bahwa zat-zat yang ada di dunia secara umum dan lebih khususnya manusia yang mengerti, yang memahami, memiliki iman, mau tidak mau pasti dia mencintai Nabi. Nah, kalau seperti pohon, seperti batu, seperti gunung mencintai Nabi, apalagi manusia yang berakal dan beriman. Nah, ini menyampaikan kepada kita, menjelaskan bahwa bukan hanya manusia yang mencintai Nabi, tapi seperti bebatuan pohon dan semisalnya juga mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun pernah mengatakan di saat kejadian Taif, Nabi berdarah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menada tetesan darah yang jatuh. Dan Nabi mengatakan apa? Kalau sampai darah ini jatuh ke tanah atau bumi, niscaya bumi ini akan murka kepada penduduk Taif. Padahal diinjek-injek ya enggak apa-apa. Tronton, bego, lewat di atasnya, ya enggak ngamuk. Tapi kalau sampai darahnya Rasulullah, akan marah ini. Akan marah. Marahnya ya bisa hilang, terus tidak ketemu meneng kota Taif, ya, ganti tanah lapang yang tidak berpenghuni bisa-bisa, ya, seperti yang terjadi kepada Qarun dan semisalnya. Nah. Lah begitu juga Nabi SAW, Nabi bukan hanya mencintai manusia, apalagi umatnya, tapi Nabi juga mencintai benda-benda padat seperti Uhud. Lah kecintaan Uhud kepada Nabi ini dengan menggerakkan dirinya. Jadi Uhud itu bergerak. Nah, seperti kalau kendaraan itu goyang. Nabi memukulkan dengan tongkatnya, "Uskun ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Lalu Nabi mengatakan, "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Kata Rasulullah, Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami, kami pun mencintainya. Nah. Walhasil intinya, semua mencintai Rasul dan lebih terkhususnya manusia harus mencintai Nabi. Lah, mencintai Nabi itu adalah modal yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cinta ini berat, susah, gak gampang. Ngucapkannya mudah, ngucapkannya, ngomongnya, nyatetnya, nulisnya gampang, tapi membuktikannya sulit. Walaupun kita hadir pagi, hadir sore, hadir malam, tapi membuktikan cinta berat, susah masih. Kita ini, masya Allah, Jumat maulitan, kemudian Senin maulitan, Selasa maulitan misalnya, belum lagi yang lain sebagainya. Tapi kalau disuruh membuktikan cinta, mengorbankan yang paling berharga dari apa yang kita miliki untuk Rasulullah, mikir. Kasih contoh lah, gambaran ya. Kita misalnya kerjanya itu di order orang, kerjanya di order, kirim barang. Nah, misalnya ini kirim barang. Nah. Sudah beberapa hari libur misalnya nih. Nah ini kebetulan kirimnya satu mobil. Nah. Untuk ngundur aja waktu ngirim, awanan, tak mikul, tak macul dhisik, nah. Tak angkut-angkut dhisik, enggak. Wis pirang dina prei, mulai dina apa, dihitung preinya itu, padahal bukan prei total itu. Ikut sebentar aja, 1 jam atau 2 jam, enggak. Nah. Ada yang itu kata masang, mestinya kemarin hujan, tidak sudah masang, sekarang mulai pagi mau masang. Padahal ikut paling sampai jam 10 toh, selesainya masih bisa kerja, masih bisa mundur. Nah. Loh ini kita, jadi kita untuk membuktikan itu berat. Tapi kalau ngomongnya enteng, seperti tidak ada beban sama sekali ngomongnya, tapi membuktikannya berat. Lah kalau para sahabat Dan benda-benda tadi itu benar-benar sudah membuktikan kepada Rasul SAW akan kecintaannya. Karena itu sampai Nabi mengatakan, ini gunung mencintai kami dan kami pun mencintainya. Kenapa? Sudah terbukti. Kalau nggak terbukti, Nabi nggak mungkin mengatakan hal seperti itu. Karena sudah terbukti. Sehingga Nabi pun mengatakan hal tersebut. Karena itu kita harapkan. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengucapkan cinta kepada Rasulullah dengan lisan kita, tapi kita dapat membuktikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa meraih cintanya Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.